ditanya kapan nikah lagi, Marshanda jawab gue gak buru-buru dan gak insecure. Sejak bercerai dari Ben Kasyafani pada 23 April 2014, Marshanda hingga saat ini belum kunjung menikah. Terhitung, Marshanda sudah 7 tahun menyandang status janda. Ia mengaku tak menyesal bercerai dari Ben. Saat aku memutuskan untuk bercerai, tidak ada keraguan sama sekali dan tidak pernah menyesal sampai sekarang, ujar Marshanda di tahun 2019 silam. Bagi Marshanda, hal yang paling menyakitkan untuknya adalah ketika ia tak bisa hidup bersama buah hatinya, Sienna Amirah Kasyafani. Satu hal yang paling menyakiti perasaanku adalah saat aku kehilangan hak asuh Sienna, kata Marshanda. Di sisi lain, Marshanda merasa hal itu merupakan sebuah risiko dari keputusan yang diambilnya. Saat ini, Marshanda masih bisa bertemu putri semata wayangnya, Sienna. Marshanda sendiri pernah menjalin asmara dengan sejumlah pria setelah resmi bercerai. Ia pernah berpacaran dengan aktor Egy John yang juga berpisah dari istrinya. Hubungan Caca dan Egy kandas. Egy diketahui telah menikah dan hijrah. Caca kemudian pernah berpacaran dengan seorang pengusaha bernama Eriko Maharja. Sayangnya hubungan itu tak bertahan lama. Hingga kini, Caca belum diketahui menjalin asmara dengan seorang pria. Baru-baru ini dalam sebuah tanya-jawab di Instastory, Caca ditanya soal kapan menikah lagi dan penampilannya setelah memiliki anak. Kak Caca belum pengen nikah, tanya warganet. Caca lalu menjawab, belum, gue gak buru-buru dan gak insecure juga karena belum menikah lagi. Artikel ini dilansir dari Tribun Seleb.